ngelaku nang kene. Semakin kesini semakin banyak orang yang jualan online. Tapi lebih banyak lagi yang belanja online. Tapi tak sedikit pula yang kena tipu. Barang yang datang tidak sesuai dengan iklannya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Barang-barang ini contohnya, yang dipesan mana, yang datang mana. Makanya sebelum belanja, aku dulu teliti dulu ya. Mari kita cek dulu keluh kesah saat belanja online dan putar dulu intronya. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Niatnya pengen beli kaos berwarna cerah, begitu datang, sepertinya tinta sablon Anda sudah mau habis, Pak. Jangan nyablon sembarangan. Beli masker sesuai foto wajah, biar kalau pakai masker nggak kayak pakai masker. Begitu datang, waduh, maskernya kebesaran. Emang lu pikir mukaku selebar apa? Dua kali lapangan bola? Hah? Beli topeng Star Wars dong. Begitu datang, wah, topeng apaan ini? Topeng monyet. Wah, balon alien ini sepertinya menarik untuk kita beli. Begitu barangnya datang, bagus dong. Tapi saat ditiup, matanya menciut. Orang ini lebih mengharukan. Beli Xbox One, begitu barangnya sampai, ternyata cuma gambarnya doang. Mana tinta printernya nggak jelas lagi warnanya. Tahu gini mending gua print sendiri. Yang sabar ya, Bang Nasar. Gua juga udah bersabar 20 hari buat nungguin public figure satu ini. Tapi yang datang malah kodok Zuma. Mana senyumannya kayak senyuman troll lagi. Niatnya sih pengen beli balon bola. Begitu barangnya sampai, kenapa malah dapat balon kayak gini? Kepalanya gimpe-gimpe lagi. Gigimu tidak rapi. Biar gigimu rapi, bisa dong pakai gigi palsu seperti ini. Beli sekarang sebelum gigimu jatuh. Begitu dibeli, barangnya datang, lo kok giginya jadi begini? Jadi aneh. Pakai topeng kayak gini kayaknya serem tuh. Bisa dong bikin prank ke temen? Diorder lah topengnya. Barang datang, lo kok kayak gini? Bukannya kaget, temen malah terhibur. Buka topeng lebih serem. Beli timbangan untuk menimbang berat badan. Begitu timbangannya datang, lo kok kecil begini bos? Mau nimbang apaan anak tikus? Biar malam pertama semakin seru, dia pun mengorder sekuntum ranjang yang unik. Begitu datang, wah memang ranjangnya sangat unik ya. Jadinya malah malam pertama di alam kubur. Niatnya beli celana dengan gambar sering. Niatnya beli celana dengan gambar serigala di depannya. Begitu dia yang pakai, loh kok serigalanya loyo? Bukan serigalanya yang loyo, si Arnold yang loyo. Domba berbulu serigala. Sedih, beli 3 biji sepatu kok isinya kanan semua? Gampang, tinggal kita balik saja gambarnya. Lagi pula, kenapa Anda beli sepatu 3 biji? Kaki Anda ada 3. Iya, di tengah ada kaki lagi, 1. Beli sofa di toko mebel. Cakep. Cakep-cakep, itu sofanya kekecilan bos. Atau jangan-jangan Anda yang kebesaran? Enggak, itu memang sofanya yang kekecilan. Bisa-bisanya bikin sofa sekecil itu. Kursiku juga kecil bos, tapi masih bisa didudukin sih. Siapa tahu itu memang kursi buat anak-anak. Wah, ada meja tamu bagus tuh, langsung order lah. Sampai di rumah, ternyata lebih kecil daripada yang kubayangkan. Saking kecilnya bisa masuk di keranjang, bisa pula masuk di oven, dan bisa juga masuk di wastafel. Dahlah tidur aja lu, pakai selimut. Makanya sebelum diorder, lihat dulu spesifikasi dan ukurannya. Beli headset begitu datang, kenapa sebesar ini? Emang telinga siapa yang ukurannya sebesar ini? Nggak ada kan yang ukuran telinganya sebesar ini? Nggak ada. Kita order pohon kaktus buat tempat manjat kucing, begitu datang, kenapa malah jadi tali kapas? Kita disuruh ngerakit sendiri. Ini tali apa sayur kacang panjang? Beli topi kupluk, begitu dicoba, kenapa jadi kupluk maling? Lagi pula, lubang matanya mana? Kau melihat dengan apa? Dengan mata kaki. Beli kostum seram biar mirip Pennywise, aduh, bukannya kaget, orang-orang malah jadi sedih. Gini amat lu kena tipu. Beli iPhone dong, begitu barangnya sampai, pembeli langsung komplain. Sepertinya ini bukan iPhone ori, Pak. iPhone ori tidak sebesar ini.
Beli talenan dong, begitu sampai di rumah kenapa kayak kayu gelondongan? Beli topeng ini dong, biar mukanya kayak setan. Order topeng begini buat nakut-nakutin temen, malah begini hasilnya. Jangankan temen, setan aja takut melihat topeng Anda. Setan lu! Kita beli album dong. Kok sekecil ini? Gimana dengerinnya? Mana headsetnya sebesar itu lagi? Gak ada yang bener. Beli kolam kecil untuk memandikan anjing. Kolam kecil sih kolam kecil, tapi gak sekecil ini juga dong. Kalau kolamnya kecil begini, burungnya aja yang bisa mandi. Burung ini bikin desain aja salah-salah ketik. Atau jangan-jangan disengaja ya? Melihat ada tisu murah dijual di toko online, langsung beli banyak. Begitu datang, sepertinya gak ada yang aneh sih. Tapi tisu pada umumnya itu ukurannya sebesar ini. Waduh, kena strategi marketing kita. Beli kaos tangan Thanos begitu sampai, kenapa jadi kaos tangan buat nguli? Mungkin saat kita mengaduk semen, kita akan menjadi lebih bertenaga. Purke kure harus kelinin toh. Iya. Iya. Beli perosotan buat si anjing, tapi gimana meluncurnya bos? Begitu beli perosotan lain, udah licin tapi sama aja. Gak bener nih majikanku. Dari tadi kok udara di ruangan gak ada perubahan. Begitu lihat air purifier, loh kok colokannya cuma buat nyalain lampu indikator doang. Beli karpet gambarnya sebesar ini, begitu datang kenapa sekecil ini? Kucingku aja gak mau duduk di situ. Mungkin ini kursinya juga ukurannya kecil. Beli buku buat meditasi tebel banget ini, tapi isinya di dalam cuma ada dua kata, tarik nafas dan hembuskan nafas. Emang begitu sih meditasi. Beli kurungan buat anjing tapi ukurannya sekecil itu. Gak bener lu jadi majikan, lu aja yang masuk ke situ. Apa? Beli baju full mutiara, begitu di order, kenapa mutiaranya jadi dua dimensi? Beli lampu tidur, kenapa yang datang malah lampu jalan? Beli bantal guling berbentuk kucing, begitu datang, iya sih berbentuk kucing, tapi ukurannya terlalu kecil. Tak usah bersedih, ada aku yang siap menjadi bantal guling. Pocong. Beli talenan lagi kok gede banget, ini talenan apa pintu kulkas? Beli cangkir dengan gambar seperti itu, begitu datang, kok gambarnya gambar cangkir di dalam cangkir? Cuk, cuk, cuk. Beli kue ulang tahun yang lucu, begitu datang, kenapa jadi tidak lucu? Itulah tadi beberapa keluh kesah dari pembeli. Tentu tadi itu adalah beberapa kelakuan gak jelas dari penjual di toko online. Sebagai pembeli, Anda juga jangan langsung terlena dengan harga yang terlalu murah. Selalu cek spesifikasi dan ukurannya. Jangan lupa lihat juga testimoni dari pembeli lain. Saya rasa kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi jika pembeli lebih teliti. Saya rasa begitu dan udah dulu ya, pengen buka paket gua.